Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ni saya nak checkkan kipas ni lah. Kipas ni slow. Okey, dia punya speed ni regulator dia. Ni nombor 5. Ni nombor 5 dah. Okey, dulu ni okey. Ni laju lah ni. Ni dia punya kelajuan dia sederhana lah. Paling slow lah. Okey, ni paling slow. Ni saya nak share dengan tuan-tuan lah untuk tukarkan kapasitor ni. Model lama. Okey, yang Panasonic ni dua ni, yang kat belakang ni. Ada punya cap ni. Okey, belakang ni Panasonic. Ini pun panel sini. Ini sekarang ni yang ini jenama LEB. Ni LEB lah jenama lama ni. Lepas ni saya akan matikan dan saya akan check dia punya kapasitor. Lepas saya akan belikan mengikut dia punya size kapasitor ni. Tolong lah, saya bantu cikgu lah. Sebab cikgu ni lah panas. Di bagi guru ni lah. Ni meja guru kat sini. Lepas ni datas ni slow lah. Agak panas lah. Kalau cikgu nak mengajar di bagian ni. Bagian depan ni whiteboard ni. Dia punya kapasitor ni 2.2 UF. Kapasitor jenis lama ni, jenis medak ni. Saya akan belikan jenis yang petak tu lah, mengikut saiz. Buka kapasitor ni lah, mengikut dia punya kadaran ni 2.2. Lalu lebih lah pada 2.2 ni. Contoh 2.5 boleh lagi lah. Kalau 3 kat atas, lepas kita ni akan berpusing dengan laju. Punya motor ni akan terbakar. Biasanya kalau terbakar di motor ni, rosakannya pada coil lah. Pada coil akan terbakar, putus ataupun kita punya thermofuse akan terbakar lah dalam ni, dalam motor ni. Sebelum kita nak buat tukar kita punya kapasitor ni, kita perlu check dulu lah. Pastikan dia punya saiz kapasitor ni baru kita tukar. Baru kita beli lah. Okey, kipas kat belakang ni pun saya tengok slow lah. Angin pun kurang lah. Saya pun akan tukar jugalah kapasitor. Akan check dulu dia punya kapasitor ni. Kapasitor ni bersaiz. Saya dia tak tengok balik. Kapasitor yang kedua ni, yang Panasonic ni. Ini Panasonic, jenama dia. Dia punya kapasitor saiz 1.8 UF. Tak, saya akan guna 2.0 UF. Lebih sikit tak ada masalah. Jadi, saya dah buka kan kapasitor ni. Kapasitor ni yang jenama jenis LEB. Jenis ni, jenis bulat macam botol. Bentuk dia 2.2 UF. Mega parah dia. Ini Panasonic. Yang model yang terkini lah, yang terbaru sikit lah pada yang model LEB ni. Ok, yang ni dia punya UF 2.8 UF. Berbeza lah, 2.2 dengan 1.8, mengikut keluaran pengeluar lah, pada kilang lah. Kilang keluarkan dia punya ni, model ni dia dah tetapkan untuk dia punya size kapasitor lah. Ok, kapasitor ni fungsi dia sama lah. Dia sama fungsi dia, penggunaan dia untuk mengukur arus yang masuk di dalam. Arus daripada 240 ke bawah kan, dia akan masuk, dia akan melalui sini kalau 220 hingga 240. Dia masuk, kalau melebihi 240 dia akan rosak lah, dia akan terbakar. Lama kelamaan kapasitor ni akan berkurangan kuasa. Tu kipas kita akan berpusing slow lah, disebabkan kapasitor. Kalau kipas tuan-tuan pusing speed yang kelima slow, insyaAllah kipas ni kita akan berpusing dengan laju balik lah. Okey, kapasitor berlainan dia punya bentuk tapi fungsi dia sama lah. Sama. Tuan-tuan, saya dah dapatkan kapasitor ni, kipas kapasitor fan. Ok, 2.5. Ok, satu kipas 2.2. Ok, kipas ni 2.2, saya gunakan 2.5 lah sebab tak ada saiz mengikut dia punya UF dia lah, mega farah dia. Saya gunakan 2.5. tak ada masalah lah, lebih sikit di belakang ni. Lebih 3 kat sini, yang kipas kat Panasonic. Ok, yang asal dia 1.8. Saya gunakan 2 mega farah, 2 UF. Okay, 2 UF. Ini 2 UF. Tak ada masalah. Lebih 2 lah. Pasangkan kapasitor ni. Kipas ni 2 kali kipas. 1
Kipar depan dan kipar yang tengok. Ya ni. Okey, jom. Okey, saya dah sambungkan kapasitor ni dengan dia punya kabel dekat dia punya motor ni. Okey ni. Ini untuk kapasitor punya live. Okey, yang ni untuk kabel neutral. Neutral. Saya tak bawa konektor ataupun cucu-cucu yang getahlah untuk nak bakar ni. Emergency lah. Saya gunakan solid tape lah. Boleh juga tak ada masalah gunakan solid tape. Tapi kalau ikut tak disyorkanlah sebab solid tape lama kelamaan. Dia akan kering. Akan kering yang dia akan tertanggal lah. Okay, nanti saya akan info kepada ni pihak sekolah lah. Next time kita tukarkan pada ni lah konektor ataupun tube yang getah yang kita bakar tu lebih safety lah. Tahan lama lah. Sebab menyebabkan ni arus elektrik lah mengalir di sini. Okay, lepas ni saya akan kemaskan lah kapasitor ni kat sini. Ni dia punya tapak ni tak sama. Saya terpaksa ikatkan dia. Dia punya cap yang untuk kipas ni lah, cap ni yang bawah mengikat ni tak ada lah. Tapi ni sensitif lah untuk saya mudahkan saya nak buat kerja. Okey, saya bagi tip lah pada tuan-tuan lah. Ya, saya solid tape ni lah sementara waktu untuk gantungkan dia punya cap dekat sini lah. Solid tape. Lepas ni saya tanggalkan balik lah. Okey, saya dah siap pasangkan kapasitor ni. Yang bersaiz 2 megabaras. Jalan dia punya kabel ni lah. Ceiling fan ni. Okey, dia punya. Okay, ni dia berada sambung ke circuit ni untuk live. Ni lah, dia ni dia pergi ke connector ni, dia out. Dia out, dia masuk ke yang kabel yang putih ni, pergi ke motor. Dia pergi ke motor bawah ni, dalam ni. Lepas tu dia naik balik, yang kabel yang warna merah ni. Merah ni dia masuk. Dia masuk ke connector ni, dia out. Dia out, kita sambungkan kabel yang warna merah ni, kapasitor. Okay, settle untuk penyambungan kabel yang warna live. Yang merah, kabel live. Untuk kita tengok neutral pula. Neutral masuk daripada atas. Kita pergi ke konektor ni. Okay, dia out. Okay, dia out. Dia pergi satu ni ke kapasitor. Satu lagi pergi ke motor. Okay, dalam ni. Itu adalah penyambungan untuk ceiling fan ni lah. Sekiranya tuan-tuan ragu-ragu lah untuk pemasangan ni. Saya dah share ni tuan-tuan supaya lah memudahkan tukar kapasitor ni lah. Untuk harga yang kapasitor ni yang bersaiz kadaran ni yang 2 UF. 2 UF ni harga dia saya beli RM4.50. Okey, yang hujung ni bersaiz 2.5. 2.5 UF ni harga dia RM5. Okey, yang ni RM4.50. Saya beli kat Hawaii tadi. Modal saya ni untuk baiki balik kipas ni lebih kurang dalam RM10 lah kipas shilling ni. Sebelum ni slow lah. Pusingan slow. Tak laju walaupun speed 5 masih slow. Masalah ni pada ni lah kapasitor ni. Okay, saya dah siapkan dan pasangkan dia punya tanggalkan solid tape ni atas ni. Okay, pasangkan balik dia punya cap. Tuan nak pasangkan cap ni, saya bagi tip pada tuan-tuan lah. Okay, sekiranya tu kipas tuan-tuan berbunyi lah, dia punya ni cap ni rapat terus ke bawah ni. Rapat terus ke bawah ni, tuan-tuan adjust jarak dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang dalam 1/2 inci ataupun 1 inci. Jangan terlalu rapat lah. Nanti kalau pusing kipas tuan-tuan, dia akan dia punya lekuk ni, dia akan belaga di atas dia punya cap ni. Elakkan daripada ni rapat ke bawah ni. Saya onkan switch, nak tengok balik kipas ni kelajuan selepas saya tukarkan kapasitor ni. Saya kosongkan dia punya speed. Kita tengok. Okay, onkan switch yang pertama, switch kedua, switch ketiga. Okay, kipas yang pertama. Okey, ini pusingan speed yang satu lah untuk kipas yang pertama ni. Speed satu. Okey, speed dua. Speed tiga. Speed empat. Speed lima. Okey, kita tengok kelajuan speed yang kelima ni untuk kipas yang pertama lah.
Okey, tuan-tuan, perbezaanlah. Perbezaan kipas ni sebelum tukar kapasitor dengan selepas. Dia punya kelajuan dia ada perbezaan. Angin pun kuat, alhamdulillah. Kerosakan pada kapasitor kipas ni. Modal dia yang untuk kipas ni 2 US, saya tukar kos dia tadi RM5 lah. RM5. Saya dapat hidupkan balik kipas ni dengan kelajuan macam ni. Okey. Okey, ni kipas yang kedua. Speed 1. Okey, bubuh pusing. Kita tengok speed kedua. Speed ketiga. Okey, speed yang keempat, speed yang kelima. Okey, kipas yang tengah ni lah, yang nombor 2 ni. Okey, kelajuan dia. Ada perbezaan lah selepas saya tukarkan kapasitor tadi. Kipas yang ketiga lah. Kipas ketiga ni. Tak ada masalah lah tadi sebelum saya checkkan tadi. Kipas yang ketiga ni okey lah, kelajuan dia. Tak ada masalah. Cuma dua kipas ni lah, kipas yang pertama ni yang saya tukar kapasitor, yang pertama ada, yang kedua ni ada perbezaan lah kelajuan dia untuk di bahagian kelas ni lah, kelas sekolah rendah. Alhamdulillah lah, kanak-kanak ni taklah panas sangat untuk belajar kat sini. Saya membantu baiki kipas ni lah sebab di kelas wife mengajar kat sini, dia minta tolong saya checkkan balik lah kipas ni slow. Sebab panas di bahagian dia nak mengajar nanti. Alhamdulillah lah dapat wife saya mengajar anak murid nanti di dalam kelas ni. Okey. Okey, jimat tenaga elektrik. Sila matikan suis selepas digunakan. Okey. Amalan yang baiklah. Kita jangan biarkan arus elektrik berjalan tanpa ni lah, tanpa pengguna lah. Kita perlu matikan sekiranya berlaku lintas pintas ke, kita tak tahu lah sebab tak ada orang di bahagian ni lah. Kita perlu matikan lah suis untuk penyebatan kuasa elektrik, mengelakkan daripada pembaziran. Okey.